Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabatku Ampas Tahu Official? Oke, bagi teman-teman yang baru mampir atau baru mampir di channelnya Ampas Tahu Official, silakan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman dan sahabat Ampas Tahu Official tidak ketinggalan notifikasi dan video terbaru dari Ampas Tahu Official. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir, ya jangan lupa lah ya, di share atau di like atau di apakan gitu ya. Tapi sebelum melangkah dari jauh ke depan, ini di depan kita ini ada CR-V terbaru, itu mengusung dengan mesin hybridnya, dia berkapasitas tenaga 2000 cc. Itu, tapi sebelum melangkah ke depan, kita intro dulu sejenak. Oke, ini ya, ini ada CR-V hybrid. Wih, mantap sekali kalau CR-V udah ngeluarin. Honda nggak mau kalah juga ya buat ngeluarin versi hybridnya. Dari lampu-lampu aja udah keren banget. Nah, buat lampunya dia udah menggunakan LED juga. Dia ada sensor, tambahan lampu. Ini buat body kit bawahnya, kayaknya ini bukan body kit, cuman kayak yang bumper belakang gitu ya. Ini bagasi belakangnya udah luas. Ini cuman ini menaruh dongkrak. Iya, lumayan luas juga. Ini bannya di bawah. Oh, bannya di bawah. Ban dongkrak ini. Tapi kayaknya buat bagasi masih datar sama ini ya, Van. Joknya ini tutup. Iya. Ini cuma dua seater aja dari kopilotnya di belakang. Kita lihat depan. Hah? Ini udah full body. Hah? Kenapa? Full body. Gak bisa dibuka. Enggak. Enak belakangnya yang gila. Ini rupa banget. Harusnya bisa lah. Oh, ada fuel pump gede. Apa? Udah bukan korsi, enggak ada korsi belakang. Iya, makanya. Udah enggak ada seat lagi kan? Di sini sama hidroliknya nih. Wih, ini yang bikin buat mukul anjing keng-keng kali ini. Ya, bisa jadi sih. Ini hidrolik ini ya buat biar nggak kotor apa yang kamu bilang tadi. Terus body kitnya cuman masih pakai body kit yang lama sih, nggak ada tambahan sama sekali. Kaca, spoiler belakang, lampu, wiper, emblem, ini emblemnya, ini lampu, pakai LED. Nggak ada sama sih. Iya, maksudnya apa? Ada baterai ya? Ini udah ada kamera mundurnya juga sebenarnya, cuman nggak kelihatan di atas karena kayaknya peminatnya banyak, jadi yang lihat pun juga banyak, jadi kita harus saling ngerti aja lah. Tuh, mau lihat ke dalam aja ngantri mulu dari tadi. Oke ya, nanti kita lihat ke dalam.
Nah, ini masih ini buat apa mesinnya ini? Mesinnya udah 2000 cc, dia mengusung mesin penggerak depan. Karena mesinnya model sistem hybrid. Lo aja di dalam. Cup holder, kunci, ini AC. AC kan itu? Iya AC. AC naik turun, ini bukan ini. Ini buat apa buka tutup? Sombong banget sih. Airbag, airbagnya depan doang ya? Matic. Turunin. Ini terlalu biasa nih. Matiin dulu. Itu udah ada audio. Android audionya ya. AC, AC udah auto. Udah digital juga sih. Itu ada ke Type C, USB, wireless charging. Mana wireless charging? Oh, mantap, udah ada wireless charging. Itu parkirnya udah elektrik, matic, cup holder, laci. Dia udah. Depan-depan gua belakang. Depan belakang naik dari atas bawah berarti kan belum bawah wow. Atas bawahnya nggak ada, cuma maju mundur kanan senderan ininya kulit udah bonus kali ini. Airbag ada samping berarti nih ya, sampingnya ada, dia udah pakai sunroof. Ya, dia udah ada sunroofnya. Itu udah ini kok. Ini agak berantakan ya, apa reviewnya? Jadi ya mohon maaf aja. Ini kacanya juga itu ada wiper depannya. Spionnya ada spion retract, ada lampu sen LED-nya. Gak ada kameranya. Tapi yang ono ada. Beda. Ini lebih mahal ini. Aneh ya. Ini lumayan aneh, lumayan aneh. Kita mau. Oh tapi ada heads up display-nya. Hah? Ada heads up display ini kalau nyala yang di instrumen depan mantul ke atas ini. Oke. Okay. Headset display. Kita mau test drive. Velgnya racing. Bannya udah pakai ring 18. 18 inci apa 19? 19 kali. Ya ini udah pakai 19 inci. Oke, kita mau ini ya,
mau test drive nggak? Ya, ini nggak bisa test drive. Hah? Ini nggak bisa test drive. Ya ngolo. Cakep lah.